Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana kita mengetahui Gmail kita sudah terpasang di web mana aja atau di aplikasi mana aja. Sekarang kita langsung aja masuk ke Google seperti biasa. Setelah itu kita klik di kolom searching ini, ketik I have been PWN8. Nah, kita klik aja langsung. Nah, di sini kita klik yang paling atas. Di sini kita langsung masukkan alamat email kita masing-masing. Oke, langsung kita ketik. Terusnya klik PWNI. Scroll ke bawah. Nah, jadi aku di sini Gmailnya sudah terpasang dengan Bukalapak, Canva, Dubsmash, dan lain-lain. Nah, saran saya, buat kalian yang Gmailnya udah terpasang sama web yang gak pernah kita tahu, atau aplikasi yang beredar katanya sih udah kebobolan dari 90 juta pengguna, mendingan kalian log out atau hapus si loginnya itu, lalu kita loginnya pakai email yang lain. Karena email yang kita pakai ini biasanya untuk data-data penting. Dan kalau kebongkar, siapa yang tahu? Jadi, buat teman-teman yang mau nanya lebih banyak, bisa di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Salam.